Timnas Indonesia Under 24 harus tersingkir di babak 16 besar pada Asian Games 2023 melawan Uzbekistan Under 24. Wasit Mohamed Al-Samari asal Qatar mengusir Hugo Samir setelah ia menyikut pemain Uzbekistan dalam situasi tanpa bola. Kartu merah yang diterima Hugo Samir mempengaruhi permainan timnas Indonesia yang seharusnya mempunyai momentum untuk mengejar ketertinggalan skor. Unggul jumlah pemain, Uzbekistan lantas mengunci kemenangan melalui gol kedua Sersot Esanov pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-120. Whenever you see me.